Hati. Sok wae iki sok iki. Coba ini, Pak Paul. Supaya SPC yang mana aja? Ini, Pak. Lampu ini di lampu. Ayo, sini, sini. Ayo, sini, sini, sini. Kamu wakilku. Sebutin, pengurus, pengurus. Nah, urutin, coba. Aku gak pernah ketemu sekali. Iya. Ini tak kasih yang mau. Ini, Pak. Ini untuk supir trailer 142. Nah, si Ahmad Maulana. Ini tak kasih yang mau sini. Sini. Situ. Ini Renaldi. Oh, Renaldi. Renaldi T berapa? T877. Ya, nih. Ini ini Agus. T822. Oh, 822 yang baru GPS-nya mati. Baru habis muat, Pak. Sudah hidup lagi. Sudah hidup. GPS-nya mati ya. Iya. Siap ya. Ini arah mana? Dapat arah Sidoarjo, Pak. Pasuruan. Ini. Ini Ulin. TL144 yang korban 145 korban. Aduh, seri. Korban. Udah tadi lah. Ini. Coba. Muklis. Oh, Muklis. Saya 117. Sampean. Enggak ada nakal-nakal kah? Sini unitnya unit SPJ semua, Pak. Ada lagi enggak? Masih ada, cuma udah jalan 2 orang. Anda sama ini Anda sama Johan sudah jalan. Oke, Mas Johan. Johan dapat ke Sukabumi, Anda ke Tangerang. Eh, sini sini sih. Oh, aku ngapain ini? Tangga. Ayo. Ayo. Ya, ini kamu. Ya. Aku didik orang jadi baik. Kalau enggak benar ya enggak mau. Bukan masalah uangnya loh ya. Ya? Iya, Pak. Ya, bukan masalah uangnya. Jadi kalau misalkan sorry loh ya. Kalau misalkan tak buka ya kasbon. Kamu ada kebutuhan rumah tangga seperti dia lah dulu ya kasbon. Pasti tak telepon istrinya enggak? Telepon kan. Bukan WA aja, ditelepon, video call. Ya sudah. Ngerti pasti dia. Pasti tak bantu. Dibantu enggak? Dibantu. Ngerti enggak? Saya enggak mau. Walaupun 100 rupiah pun, 100 ribu pun saya nggak mau. Tapi kamu nggak minta, 100 ribu tak kasih. Nanti masukku ya. Paham masuk ya? Aku didik orang jadi baik. Benar ya, Mbak? Ya? Ngerti ya, enggak? Ya, untuk semua lah berlaku. Ya. Sini loh, kumpul sini, sini. Ini ada dua laka kita. Satu laka di Pekalongan tadi ketemu. Udah, alhamdulillah selesai. Nabrak Rio. Minta 4,5 juta di situ apa karena mungkin ditekan sopirnya mengiyakan 4,5 juta, tapi akhirnya kan kita bantulah nggak sampai keluar-keluar itu loh ya. Satu lagi di Ambarawa BNC yang nabrak. Oh iya, yang itu ya, katanya sopirnya nggak punya SIM ya kan. Iya. Gak ada SIM-nya. Ada info. Supirnya BNC yang gak ada SIM-nya. Supir kita masuk rumah sakit. Tapi kita tanggung jawab, kita urus di rumah sakit malam ini mungkin operasi. Tangannya kejepit. Nah, tangannya kejepit. Ya. Kalau supirnya gak punya SIM gimana caranya itu? Sini yang gak bisa masuk. Ya kan? Cara bisa. Katanya gak punya SIM. Nah, dia kalau buat surat keterangan laka gimana? Iya. Ya kan? Saya nanti koordinasi dengan pihak PT Silop gitu loh. Dan dia pun nggak ada laporan terhadap PT Silo. Kalau saya persilakan laporan, ya kan? Ya laporan kan nggak benar. Kan kasihan supir kita. Akhirnya yang bertanggung jawab ya kita. Tahu loh sampai dia operasi nanti. Ya intinya gini. Saya sebagai pimpinan PT SPJ saya bertanggung jawab penuh atas driver-driver SPJ, terutama kalau terjadi laka. Ya banyaklah kejadian lah ya mau. Erwan itu udah mau sembuh, ya, yang kepleset ya. Itu di Buana udah mau sembuh. Intinya saya bertanggung jawab. Itu loh, Kak. Ya, mumpung saya itu masih hidup, bisa ngindukin kamu kok. Jangan jangan aneh-aneh. Ketiga, ya, paham ya? Ya seperti ini pun jawabannya saya datang. Ya. Kalau terjadi sesuatu,
saya sebagai pimpinan saya pasti di depan lah. Ya, saya di depan lah. Kalau tak monitor dia pagi begitu lihat tuh tak telepon kan. Kamu kan WA ke aku malam kan. Dia langsung aku telepon kamu kan. Ya kan? Urus dulu ya. Besoknya enggak datang, saya minta bantuan. Kemarin enggak datang, hari ini aku datang. Aku udah ngomong Pak Mul. Ya kan? Terus gini, uang jalan, uang tunggu, tunggu muat, dapat gak dari Cilok? Ada apa? 120.000 loh. Barat. Per hari. Oh, di barat sini 120. Nah, kan lumayan. Hitungannya begini, kalau kamu dari katakan dari timur ke barat ke sini, kamu sampai di titik sini. Radius 9 kilo, tapi di sini titik sini. Kalau memang susah parkir nanti koordinasi dengan pengurus, ya. Kalau lead time sesuai dengan jamnya, ya. Kamu 24 jam kemudian lebih ya 24 jam dapat satu kali. Uang tunggu. Jangan tunggumu di sana, salah kamu. Tunggunya di Petiki juga dapat toh. Itu yang ngajarin Sani itu pasti. Asep. Salah toh. Ketiga, kamu dapat itu, ya. Paham ya? Kalau over lead time, seperti kamu kemarin dalam sana 48 jam kemudian baru dapat, jadi harus satu, betul ya? Harus satu. Ya, Pak Tommy mana Pak Tommy? Tom. Ini. Parah lu. Uang tunggu. Itu tunggu muat ya. Klaim ke Pak Tommy. Kalau kamu sesuai kebijakan semua, terus uang tunggu gak cair, saya yang nyairkan, tak bayari. Paham? Tapi ya sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan kebijakan. Tapi kalau buat bongkar, nah sekarang ya, ini tunggu buat ya. Tunggu bongkar itu juga dapat. Iya, waktu misalkan saya kamu dari muatan sini terus ke timur, sampai ke timur. Tapi di titiknya lo ya, jangan terus kamu Surabaya, parkirnya di Lamongan ya gak dapet. Wah ini yang jadi muklis lagi. Salah sih. Ngerti gak? Paham? Kerobolan kemarin di sana, dapat juga. Intinya tunggu buka dapat. Kan lumayan, 120.000. 5 hari, 600.000. Ya, paham ya? Tapi kamu bisa klaimnya setelah kamu, misalkan kamu ini, kamu datang ke Fajar Paper, ya, ini tunggu muat, ya, katakan over lead time, kelebihan waktu, kelamaan kamu, 48 jam kemudian kamu dapat, paham ya, satu kali, kamu tunggu katakan setelah 48, tunggu 3 hari, 3 kali 120. Setelah muat, kamu baru bisa klaim ke Pak Tommy, tapi setelah muat, paham ya? Prosesnya paling cepat 2 minggu, paham? 2 minggu udah cair, paham ya? 2 minggu paling cepat. Kalau nggak cair, sesuai ano kamu ngomong aku tak cairkan, wes enak kan? Iya Pak. Paham, jelas ya? Kamu please. Nah. Kan enak sebetulnya. Nah, kamu kalau misalkan di bongkaran sama dari Fajar Paper ke timur sampai ke bongkaran ya, radiusnya deket tuh ya, nggak boleh misalkan bongkarnya Surabaya kamu di Lamongan seperti kemarin kamu di Niki ya, kita kejar lo Niki lo Pareja ada info ke saya ya, nggak usah di Niki Pak Asep itu Pak Asep berarti saya pikir muklis juga paham. Kalau kamu sampai di bongkaran radius 9 kilo lah kalau pokarannya susah ya, klaim ya sama ketentuannya,
Kalau kamu overly time 48 jam kemudian baru kamu klaim. Ketiga. Paham? Ya. Klaimnya kapan? Setelah kamu bongkar, selesai bongkar baru kamu bisa klaim. Paham enggak maksudku? Paham. Nah. Paham, Mas. Kalau kamu sampai di Fajar Paper nungguin ini terus kamu tunggu bung, tunggu muat, kamu enggak punya uang kasbon. Paham ya? Kasbon ini nanti tak potongkan dengan uang tunggumu. Kalau kamu enggak ada uang tunggu kan kamu rugi. Ya bos, enggak pernah klaim semua kok. Enggak pernah ya, Pak? Iya. Enggak pernah. Ini salahmu. Enggak tahu. Berarti Pak ada hitungan apa? Hah? Pernah ada hitungan apa? Cuman belum cair Pak sampai sekarang. Nah, ini kalau cair ini nanti dicek satu sama saya, siapa? Pak, Renaldi Pak yang di SKL itu 4 hari. Yang sudah sukan udah 1 bulan lebih, Pak. Udah ya? Terus saya Pak yang di Perunusa gimana, Pak? Ya tetap kaya, kamu klaiman eh, boleh ngusah, aku sama di Malang saya cair kamu sifon sekarang gini gak paham, lu baru pak gini, kamu tanya gini, saya selalu ngomong di medsos kan selalu kan saya ngomong ya banyak tapi yang gak mau klaim wah percuma gak, salahmu ya kamu 4 hari saya yang jamin, klaim dah sekarang, mau belum telat kamu klaim minta nomor teleponnya Pak Tommy dan ketemu ini, paham ya? Apa yang jadi hakmu ya kamu klaim, kalau enggak yang rugi, yang salah siapa ya kamu, ketiga iya, paham ya paham, kalau kamu misalkan sekarang gini Naga, kamu udah ke Pak Tommy tapi enggak keluar-keluar, kamu naik ke Pak Reza, Reza naik ke Pak Ibu Jenny, Jenny baru ke aku, jangan terus langsung ke aku, jangan iya Pak ya. Kasbon juga sama, selalu ke Bu Jenny, ke Pak Romi, ke Bu Jenny, nggak perlu ke saya begitu nanti lihat ini pasti tak ACC, paham? Tapi sesuai dengan kebijakan, paham ya? Enggak? Paham. Paham. Jangan baru datang langsung kasbon ya, Pak. Hah? Jangan baru datang langsung kasbon gitu. Ya, karena kebutuhan, Bang. Ya enggak, gini loh, kalau kamu kebutuhan, memang benar-benar pasti saya bantu. Besok saya pasti bantu, paham ya? Paham nggak? Nggak mungkin nggak tak bantu. Saya bantu pasti, paham? Paham. Jelas ya, waktu tunggu ya. Nah, satu hal lagi, jangan minum pil-pil yang nggak benar. Ayo, periksa nanti pil penenangnya itu. Jangan, dah, ya, Muklis, Rangga, yang muda-muda ini nggak, ini paling, ya ini, ya. Oh enggak, ya. Jangan. Saya orang baik, Pak. Jalan, apa-apa nanti, ya, udah, jangan. Jangan mabuk-mabukan ya. Kalau kamu kerja diharapkan amanah. Kamu udah keluarga belum? Belum Pak. Kamu udah keluarga belum? Belum Pak. Udah. Kamu? Mantan istri dua Pak. Mantan istri dua. Ya, udah tiga sekalian. Oh. Kamu? Udah Pak. Udah kamu? Sisa uang jalanmu transfer buat keluargamu, buat anakmu, pendidikan anakmu ya. Kalau kamu nabung buat beli sepeda motor ya. Itu loh, pengen sepeda motor gak? Tak carikan nanti yang tarian-tarian dari FIF itu banyak itu. Wih, kalau kamu mau ngerti gak? Atau dari leasing-leasing, ngerti? Ya? Boleh tuh Pak. Nah, makanya tanya-tanya. Uang jalanmu sisanya transfer buat padamu, buat anakmu. Kalau kamu terjadi laka, kamu nggak usah bayar. Loh, enak loh, enak nggak? Enak Pak. Hah? Iya Pak. Kita nggak usah bayar. Kita yang bayar dulu semua. Dan saya nggak pernah bebanin biaya kepolisian, nggak ada saya. Paham ya? Paham Pak. Macam laka TL berapa kemarin? Oh, si Soroli. Soroli mana? Parah ya. Yang di mana Pak? Soroli ya. Yang lokal lain 151 mana sekarang? Soroli ini. Ah, oh, Ruli. Ruli di mana Ruli sekarang? Di tol. Oh, dulu enggak ke sini. Ama ini istrinya dia. Oh. Bawa itu Pak. Di mana sekarang? Ada di sini. Oh, panggil dia. Repot dah. Yang bawa itu patrol. Oh, yang buat pindah cap ya? Serpong. Ada lagi siapa? Haji. Mobilnya di blokir, Pak. Kenapa?
atau bulunya bermasalah. Kenapa? Bulu, supir yang lamanya nolak DO. Ya, nanti ngomongin, kan dia punya baru. Kamu ngatur gak? Sudah, saya udah. Kan supir baru. Infonya bisa. Ini Fajar belum ada info, Pak. Hah? Fajar. Lengkapin dulu peralatannya, baru saya berani. Ini kalau belum lengkap? Belum lah. Kapan, Pak? Papannya pada hancur. Terus, pelengkapannya kapan? Terpagulin nggak ada. Belum ada info, dia nggak, Pak. Kalau peralatan lengkap, saya berani muatin. Karena apa, maaf? Nggak. Berarti peralatan isi di mana? Kita palingan PPLI. Kita arahkan ke PPLI, Pak. Jadi, kamu ke PPLI. Berarti PPLI? PPLI? Iya. Bisa. Ada peralatannya? Ada. Yang belum lengkap punya sebarang ya? Papan aja saya. Papan? Ini papan. Dia terpal uli, terpal plastiknya. Enggak, papan beli di sini ada? Papan ulinya jelek, ha? Papan? Bisa. Ya papan belilah, berapa harganya? Enggak ada duitnya, Pak, bro. Enggak berapa, bro? Enggak tahu, saya. Enggak berapa papan? Paling 15 ribu, saya. Kamu papan aja, berapa papannya? Papan kurang 6, saya. Eh beli itu, kamu susah itu. Eh beli. Patah apa gara-gara mau di bukan. Udah beli, tak kasih 100 ribu dah. Beli cara. Kan buat makan kan? Aja enggak. Kalau tak kasih uang lo ya. Terus apa? Kamu kasih lah. Papan beli papan. Ya nanti langsung. Ya. Ayo beli ke papan juga. Iya Pak. Kan masuk. Ya masuk. Oh ya beli papan ya. Berarti beres nyamu ya. Udah beres ya. Kemarin itu apa? Jangan hilang lagi papannya. Iya, nanti saya bikin bon, Pak. Hah? Saya bikin bon. Apa? Papannya saya bikin bon nanti. Iya, gitu. Nanti masuk. Aku enggak mungkin itu hitungannya benar sama tak bantu kok. Ya, kalau enggak benar saya 100 ribu enggak kasih kamu. Nanti ya, guys. Dan muklis berarti minta arahan ke sana. Ya, terpalulin enggak ada, Pak. Terpalulinnya robek-robek. Sampai. Sama GPS. Sama GPS mati Pak dari kemarin ya. Ya sudah kamu ke sana, di belakang sana. PPLI. Ya. Kemarin boleh jalan enggak ada jinggal di GPS? Enggak boleh jalan Pak ya. Lu enggak? Kamu sekarang ke sana. Untuk KL145 KL145 trackbel kurang harusnya 10, harusnya 13, 12 harusnya. Cuma kan dia ada satu ada 9, satunya rusak. Semuanya kan 10. Semuanya 10. Kurang. Satu kan patah. Terus. Terpal ulin satu bagus. Terpal plastiknya satu. Kurang terpal plastiknya, Pak. Jadi, ya sudah permintaannya nah. Untuk unit. Kok lama sini? Iya, kalau saya kan nunggu gimana diarahin digesernya aja. Jawi, kasihan kamu nanti lah. Kalau kata digeser ke PPLI, ya tinggal jalan. Sudah. Jadi kamu udah mau reza? Sudah. Ini kan bukti cek lisan saya, Pak. Enggak, reza udah tinggal kasih tahu belum kalau sudah geser? Untuk ini sudah dikasih tahu sama Pak Doni. Dari saya ke. Reza udah diomongin. Kalau saya ke reza, kalau ya diomongin. Kasihan lo gini-gini lo. Kasihan ya. Ada. Udah ada orangnya ya. Aci itu mana? Mana? Oh ini 738. Dumin. Terbaru ya. Terbaru. Ya ada lama sih kepada aja juga. Jelas ya nanti ya. Tunggu muat, tunggu bongkar ya ke Pak Tommy ya. Tom. Tommy apa Romi? Tommy. Tommy ini ya. Romi namanya. Ada yang perlu sampaikan. Nah, maksud itu gini-gini lah. Kalau memang kurang lengkap, info ke pengurus juga, gitu loh. Saling mengingatkan. Tapi ya, kalau enggak kamu kasihan, gitu loh. Muklis di sini, muklis. Kasihan kamu. Ya. Miki, jangan dimikir. Intinya gini, saya bukannya rewel, bukannya saya terlalu kaku, bukan. Karena ini semua kan saya lakukan demi keamanan. Ya. Kalau terpal itu kan wajib hukumnya. Kalau kamu nanti gak ada terpalnya ke sana. Kena klaim juga gitu loh. Ya. Nanti ya. Dan ini GPS sudah, GPS jangan mati, GPS. Kalau terjadi sesuatu, aku gampang lacaknya. Nanti enggak? Ya kita enggak minta ya kalau terjadi laka dan kriminal. Aku pasti bisa ngelacak kamu. Hah? Pak Jumin. Jumin, nomor baru. P berapa? P38. Min. Pokoknya taruh dulu. Ini? Iya. Pokoknya taruh dulu, Bang. Iya. P738. Iya. Ini siapa? Itu next. Oh, nah. Pokoknya taruh dulu. Pokoknya buang dulu. Min. Ini tak kasih aku. Ini tak kasih aku. Mau enggak? Mau. Kamu masih kemana? Halo. Halo, Bang.
Eh, ini kena tuh? Bukan, wah. Jadinya pulang. Terus ini? Jadi ini kan supir Alma, kenek Alma. Alma bawa unit 782. Alma itu siapa? Alma driver 782, Pak. Cuma supir dia, kita juga. Terus? PJ. Cuman dia minta luar kota. Untuk unit tersebut tidak bisa dimuatkan luar kota karena sudah dedicated kota-kota, Pak. Jadi kalau mau luar kota, kita arahkan. Jadi ini kereta Alma. Kita arahkan dikasih unit, Pak. Oh. Mau kasih. Terima kasih, Pak. Kamu asli mana? Kerawang. Kamu mana nih? Pandeglang. Kamu? Oh, Semarang. Kamu bisa nyantol di sini. Kamu? Cikande, Pak. Cikande, kamu? Sini, Pak. Oh, sekarang kamu? Pandeglang. Kamu? Pandeglang. Semua harus sesuai aturan ya, kalau muat kertas, terpal yang paling utama. Terpal. Kalau terpalnya jelek nanti basah lagi. Lalu itu kedua. Apa namanya? Trek bel, ya. Ya, kamu kan kasihan ini nggak muat-muat. Aduh, aku gitu pusing. Kasihan ya. Kalau DO banyak. Ini aja saya kekurangan diri, kurang dua ini. Buat luar kota. Parkir itu berkoordinasi sama bersama. Enggak, maksudnya aman nggak itu? Aman. Enggak, aman pencurian itu? Enggak aman. Aman. Benar ya? Kalau saya lihat di mana? Siap. Kamu sama di? Sama anak. Anak sama? Laki-laki. Masa? Oh iya, unit belum bisa muat karena unitnya terblokir. Pokoknya besok saya mau konfirmasi dengan orang IT dulu, nanti minta dibuka pemblokirnya karena kan sampean driver baru bawa unit itu. Unit itu terblokir alasan waktu dulu driver lama itu sempat nolak DO. Driver lama siapa? Kurang tahu, Pak. Ya, pakai berapa kamu? 804. Genal, Pak. Jenal, beli itu. Kita mau ambil kemarin kali. Ya bukan. Di Batam. Tahu sih. Ini. Ya, semacam 94. Mau? Gak mau ya udah. Oh ya. Habis sih. Ya, terima kasih. Satu band ikut sih. Pak, kena saya juga belum. Kena saya. Please. Untuk trailer ya, trailer ya. Sama lah semua lo ya, yang muda-muda ini lo ya. Ya nggak mau ada kriminal lah. Ya terakhir kita tutup di Pati Cin botol aja udah. Yang lain jangan lah ya. Ya, jangan kriminal ya. GPS jangan semua ya. Jangan kriminal. Janganlah. Jangan mabok. Ya. Ayo, cuci. Nah, ini. Laka dirembang ini, laka dirembang. Ya, Do? Iya, infonya. Iya. Iya, Pak. Beres ya? Alhamdulillah, beres. Ayo. Eh, kamu. Jangan keras, Do. Yo. Beri itu, komandannya. SPD! Jelas! Lagi, pukulin. SPJ! Kita kenalin Pati ya. Nih. Untuk laka urusan di jalan ya ini Pati. Ya. Kalau misalkan ada laka urusan jalan, Tom. Untuk uang tunggu, nah ini Pak Tommy. Ya. Termasuk untuk locker Pak Tommy. Ya. Gantian di Ilham. Iya, Mila. Ini, nah ini
Pak Ilham, pengurus operasional juga. Salatiga, mana aja? Di Krian, Beskon. Ini pengurus untuk operasional, ya. Kita ada 7 pengurus untuk operasional. Ilham, Faisal, Pita, Reza, Diki, Fahmi, ada lagi Pak? Fatimah, ya, 7 pengurus, ya. Ya udah kita aja. Yang penting sehat-sehat. Ini utamakan keselamatan jalan. Jangan parkir di bawah jalan Jogja, gini jangan parkir di bawah jalan ini. Ya. Jangan ngebut. Sebelum ngantuk, cari tempat parkir yang aman. Aman dari pencurian dan kecelakaan. Ya. Tidur, kunci pintu. Kunci jendela. Simpan barang-barang berharga. Tetap waspada. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Jangan ngebut. Jaga jarak. Ya, berulang kali saya edukasi seperti ini. Ya, tetap waspada. Tetap waspada. Ya, periksa kondisi unitmu. Ya. Fisikmu harus sehat. Yang muda-muda ya, enggak. Jangan mabuk-mabukan, jangan minum pil, jangan narkoba, ya, jangan judi online, jangan. Mencewek nggak apa-apa kan, Pak? Hah? Mencewek nggak apa-apa. Terus kaos sudah didata semua, ukuran kaos. Sudah, Pak. Sudah ya. Kalau belum, segera datang ke pengurus, ya. Sekarang tahu. Yaudah, itu aja cukup deh, saya. Ya, makasih ya. Ya, ya. Bis, ya, mana semua, mana ya. Langga juga langga. Mana ini? Ini langsung ke Surabaya ya, Pak? Oh, iya, Surabaya. Terus salah. Salah paham bener. Ya, Mas. Makasih ya, Mas. Ya. Apa? Apa? Mana lagi? Ya, mau tujuannya ke sini. Mana, Bayu? Yuk. Thank you.